Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini SCPM akan memberi tutorial cara membuka sayap Suzuki Shogun SB125 lama. Alat yang dibutuhkan ini obeng setting, obeng kecil, obeng besar. Cara membuka sayap itu, nomor satu, baut bawah ini pas harus dilepas, Pak. Karena apa? Sering pengunci ininya patah. Pertama ini dulu nih yang dilepas, baut bawah. Setelah baut dilepas, ini tinggal majuin ke depan doang, ini bos. Itu doang tuh bos. Ini juga depannya pernah patah. Memang posisinya ini masuk, tarik ke belakang. Kalau untuk memasang, kalau untuk melepas, tarik ke depan, turunin ke bawah. Setelah itu copot, di sini ada keranjang. Ini kita congkel bos, pakai obeng setting bos. Congkel aja, kanan kiri. Setelah dicongkel, kita tarik ke belakang. Setelah dilepas, kita congkel lagi ininya bos, pakai obeng setting. Setelah dicongkel, keluarin, di sini ada penguncinya. Udah gitu doang tuh bos. Sebelah kiri, sebelah kanan kita copot kuncinya. Tinggal kita lepas, tinggal tarik belakang juga. Ini congkel pakai obeng setting aja bos, kalau ini masih ada penguncinya. Cukup sekian dan terima kasih bagi yang suka dengan video dari SCPM Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe tombol loncengnya.